Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khul udatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma'infa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali perjumpaan kita pengajian sore ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga berkah. Na hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yusanni mu'allif hadzal kitab al-marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Wasani dihadil akhadis wali walidina masyaikhina wali jamil muslim dan muslimat. Al-Fatihah. Wa'an billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikamuddin. Iyaka na'budu iyaka nasta'in. Suratul mustaqim. Surat al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut hadis 61 ya. Idza arada nalika ngarepaken sapa Allah Gusti Allah infada qadaihi ing melangsungkan qadae Gusti Allah ketentuan Allah sebelum lahir pada zaman azali namanya qada wa qadarinan takdir Allah ketetapan Allah setelah lahir salaba mongko ngilangi sapa Allah dawil ukuli ing pira-pira kanduweni akal ukulahum ing pira-pira akali dawil ukul hatta yang fadha sehingga berlangsung fihim dalam dawil ukul apa kodau kodai Allah kodarulan takdiri Allah faidha kodau mongko naliko merampungakan sapa Allah amrahu ing perkara ni Allah radha mengkembali akan sapa Allah ukulau ing bira-bira akali zawil ukul bahwa kohatan terjadi apa anada madu menyesal bahwa utailamiyu an anasin ceritakan ini hadis sapa utailamiyu an utailamiyu an anasin sahabat anas. Qadha Allah itu ketetapan Allah sebelum kita lahir. Kalau pabrik itu biasanya membuat prototip mobil, itulah namanya qadha. Jadi dari sekian gambar itu akan ditetapkan dua atau satu gambar, itu berarti qadha. Setelah itu akan ada takdir ya. Ternyata setelah ditetapkan dua gambar, mungkin suku cadangnya repot ya, maka harus dirubah, suku cadang lokal diperbanyak, maka diwujudkan dalam bentuk mobil, tidak seperti kodoknya, tidak seperti prototip aslinya, dirubah, itu namanya koter setelah lahir. Begitu pula di dalam kehidupan ini Allah mengkodok dan mengkoter. Kalau menurut ini akal manusia akan dicabut sehingga hilang kesadarannya, tidak terasa ternyata ketetapan Allah berlangsung. Kalau sudah terjadi baru dikembalikan akalnya dan terjadi penyesalan. Maling, pencuri itu menyesal setelah terjadi. Ketika mencuri akal sehatnya hilang, tapi begitu selesai mencuri dia menyesal. Itulah qadha Allah berlangsung di situ. Di dalam segala hal seperti itu Allah mengqadha, mengqadar. Jadi ringkasnya akal manusia tidak bisa menghalangi qadha Allah. Dalam rezeki sama. Dalam rezeki sama. Akal dengan kenyataan pasti sering berbeda.
umpama tahu yang akan terjadi sebelum kejadian, maka manusia pasti banyak yang selamat ya. Pasti banyak yang milih yang bagus-bagus ya. Disitulah peran Allah sebagai Tuhan punya kekuasaan menentukan takdirnya. Ringkasnya apa? Manusia jangan terlalu mengandalkan akalnya, karena akal itu lemah, tidak bisa melawan takdir. Ya, orang disuruh ikhtiar tapi tetap takdir berbicara. Wama tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak punya kehendak kecuali Allah punya kehendak. Kalau kehendak Allah bertentangan kehendak manusia, yang menang adalah kehendak Allah. Idza aradta nalika ngarepaken sira antaf ala yang ngerjakaken sira amron ing suci perkara pada tabar mongko angen-angen sira akibat ing akibate amron. Jika Anda akan melakukan sesuatu, pikir dulu akibatnya, manfaat madharatnya, apa bermanfaat apa pikir. Fa in kana mukalamun ono apa amran iku khairan bagus, kalau sesuatu itu bagus, pandi mongko nglaksanakan nasir. Teruskan kalau memang menurut Anda baik akibatnya. Fa in kana lanamun ono apa amran iku syarran ele, pantahi mongko ngelerena nasir. Berhentilah, jangan diteruskan kalau kira-kira akibatnya jelek. Rawan cerita kan yang gadis sahabat Ibnu Mubarak. Di sini Allah menganjurkan kepada kita untuk menggunakan akal sehat untuk berpikir akibat perbuatan yang akan kita lakukan. Kalau tadi akal tidak berperan melawan qada takdir Allah, hadis yang berikut ini justru akal disuruh menggunakan untuk berpikir mana baik, mana buruk. Jadi ada perencanaan dalam segala sesuatu, jangan gelundung ngawur, jangan ya. Harus dipikir positif dan negatifnya, maslahat dan mudharatnya ya. Kalau baik maslahat laksanakan. Kalau banyak mudharat merugikan jangan. Idza aradta nalika ngarepaken sira amrun ing sijine perkara, fa'alika mongko netepana sira pitu adati kelawan alon-alon ya. Hatta yuriyaka sehingga ngetingalaken ing sira sapa Allah Allah minu saking amrun al makhraja ing jalan keluar. Kalau Anda akan punya rencana melakukan sesuatu, lakukan dengan pelan-pelan, pikir ya, sampai Allah menunjukkan jalan keluar yang terbaik dari rencana kita itu. Jadi jangan gerusa-gerusu, tetap berarti ini peran akal disuruh mengoptimalkan kita berpikir menggunakan akal sehat kita untuk melangkah ke depan supaya enggak terperosok ya. Banyak ini hadis sahabat Al-Bukhari membukhari. Jadi kalau dalam perang itu harus ada strategi, ditentukan dulu strateginya apa ya. Semua butuh rencana, program ya. Program kerjaan walaupun hanya coretan-coretan sedikit, tapi harus direncanakan dalam berbuatnya. Orang nikah harus direncanakan, sekolah direncanakan, punya anak direncanakan. Minimal nanti akan ada pertimbangan. Dan jangan sampai nanti terjerumus pada yang merugikan, maka dipikir dulu. Mau kredit sepeda motor, pikir dulu ya, duitnya ada apa enggak untuk bayar cicilan ya. 64 idza aradta nalika ngarepaken sira an tadzkura yanto nyebut sira uyuba ghairika ing pira-pira aib liyane sira fadzkur mongko ilingo sira uyuba nafsika ing pira-pira aib awak sira. Banyak yang hadis sebuah ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Kalau Anda ingin mengorbankan
mengoreksi orang, maka koreksi dulu aib Anda. Jadi koreksi diri kita sendiri, tapi awal jangan mengoreksi orang lain. Karena ibarat pepatah ya, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, sedangkan semut di seberang laut tampak dengan jelas. Itulah kesalahan, aib diri sendiri sering enggak nampak, tapi aib orang lain selalu tampak di depan mata kita. Nah, nasihat gadis ini, jangan suka ngoreksi orang lain. Orang yang suka ngoreksi orang lain ya, itu mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam gadis lain akan mati ngenes. Man khasa ban nasa mata ghumman. Siapa yang ngoreksi ya, menghitung-hitung, maksudnya ya mencari-cari menghitung orang lain, umat manusia, mata goma, maka dia akan mati dalam keadaan yang memprihatinkan, menyedihkan. Ya, mungkin dikepui wong oleh golek aib orang, mencari-cari kesalahan orang. Jadi mati ngenes. Ida arat tanah niko ngarepakan sira ayo hibba kayen to seneng ing sira sapa Allah Gusti Allah fabut mongko benci sira dunia ing dunia. Kalau ingin Allah mencintai Anda, maka jauhi dunia. Allah akan senang pada orang yang menjauhi dunia. Mengapa? Sifat ketuhanan beda dengan sifat manusia nasut. Lahud beda dengan sifat nasut manusia. Sifat ketuhanan itu jauh dari yang duniawi, tapi yang ukhrawi, yang bersih, jernih. Sedangkan duniawi itu cenderung kotor, tidak bersih, itu duniawi. Maka tidak gaduk, gak gaduk, tidak akan ada ketemunya. Kalau ingin dekat Allah, maka jauhi dunia. Dunia itu apa sih? Kalau di dalam nasihul ibad, kalau kita butuh pakaian 3, kok punya 4 setel, maka yang 1 setel itu dunia. Kalau kita cinta pakaian yang 4, berarti kita cinta dunia. Itu tidak disuka oleh Allah. Wa idza aratala nika ngarepkan sira ayyuhibba ka yen te seneng ing sira sapa nasu para manungsa kama kana indaka min fuduliha pamanta mongko ta ibarang kana kang ono mama iku indaka ono seneng sira min fuduliha saking pira-pira kelebihan dunia. Fambidhu mongko buang silahu ingma ilahi marinas. Maksudnya, kalau Anda ingin disuka umat manusia, disenangi umat manusia ya, apa saja ya, kelebihan Anda dari perkara dunia ya, kasih pada kita. Dari jagung bagi, punya gula bagi, punya mangga bagi ya, itu akan disenangi orang. Sering leweh, kata orang, kalau ingin hatinya lunak sering sodako ya, ngamuan berarti pelit, ngamuan hatinya keras. Apa hubungannya sodako dengan hati? Ada pasti, kalau sering sodako insya Allah hatinya lunak, karena kikir di situ akan dikikis habis. Orang kikir pasti keras lah hatinya. Buktinya orang kalau kikir pelit, mobilnya disenggol aja marah-marah. Kalau orang dermawan, gak bakalan seperti itu. Malah disuruh nunut, ayo nunut ya. Nah itu bedanya orang kikir. Orang kikir itu ngasak. Ngasak itu mengambil sisa-sisa padi, kalau panen ngasak. Itu dipecut itu. Padahal hanya ngambil sisa-sisa padi yang jatuh di tanah. Nah, itu dihalau. Inilah orang yang pelit. Orang seperti ini berarti dibenci oleh umat manusia ya. Kalau di kampung dulunya ada orang punya tanaman ya,
misalkan tebu ya, kok ada orang ngambil 1-2 kok dilarang, oh besok habis tebunya. Karena enggak disuka orang. Beda kalau suka bagi-bagi. Fambidu lemparkan, maksudnya disotakokan, dikasihkan, dibagikan ya. Kalau kita memberi orang lain, insya Allah banyak disuka oleh umat masyarakat. Karena orang itu kalau diberi urusan dunia itu seringkali teringat, oh aku tahu diberi baju, aku pernah dikasih beras. Beda dengan dikasih akhirat, dikasih ilmu kadang lali mek guru nih. Dunia itu sering itu ya. Nah, kalau ingin disuka manusia banyak berbagi dalam segala hal. Lawan ditakani hadis Al Khatibu an Rib'ain ibni Qurais mursalan Khalil Khatibul hadis mursal hadis yang nama sahabat ada yang dibuang ya, tidak disebutkan. Nam-nam idha staikodho nalikong lilir rasapa rajudu wang lanang inalai saking watu pengi wa aikodho lan nange akan sapa rajul ahlau ing keluarkani rajul. Kalau ada seorang suami bangun malam membangunkan keluarganya itu anak istrinya ya, untuk sholat malam, masalah yalan sholat sapa rajul lan ahlau rokaat ini ing rong rokaat kutiba mengkodit tulis sapa rajul lan ahlau minadzakirina saking pira-pira wong kang eling Allah ing Gusti Allah kathiron kali akeh wadzakirati lan pira-pira padon kang eling. Bahwa ini hadis sahabat Ibnu Hibban an Nabi Sa'id. Kalau ada orang suami rajin tahajud juga ngajak keluarganya, maka ia akan tertulis sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Apa imbasnya kalau orang selalu ingat kepada Allah? Allah juga akan ingat. Jadi kalau kita ingat Allah di tempat yang sepi, Allah juga ingat kita di waktu sepi. Kalau kita ingat Allah di waktu senang, maka Allah juga ingat kita di waktu senang. Kalau kita ingat kepada Allah kapanpun, maka Allah akan mengingat kita kapanpun. Artinya pertolongan selalu tiba pada saat yang tepat ketika Anda membutuhkan kapanpun dan dimanapun. Itu kalau kita selalu ingat kepada Allah. Connect terus ya. Connect dengan Allah pastilah sinyalnya akan terus lancar. 67 Idastai kodo nalikong lilir sapa akadukum salah siji sirokabe mimana misakin turuni akad palyakun mongko pecik ucap sapa akad bangun tidur berdoa alhamdulillahilladzi radda aliyya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidikrihi alhamdulillahi segala puji kudulai tetap kagungan Gusti Allah. Allazi raddakan balikaken sapa Allah alayya ing atas ingsun ruhi ing ruh ingsun. Memuji kepada Allah yang telah mengembalikan nyawanya, ruhnya setelah tidur dikembalikan oleh Allah. Kita baca alhamdulillah. Maafani lan marasakan menyembuhkan sapa Allah ingsun fi jasadin dalam awak ingsun. Diberi kesembuhan, tidak terkena virus corona, tidak terkena penyakit apapun kita alhamdulillah. Wa'adzina lan mengizinkan sekolah li maring insun pilih iklawan mengingat Allah. Itu doa bangun tidur. Bawahnya yang hadis sebuah Ibn Sani An-Nabi Rata Syaqin Abdul. Jadi ringkasnya, kapanpun kita berdoa, kapanpun kita bersyukur, bangun tidur bersyukur rohnya kembali. Banyak orang wafat di saat tidur berlanjut sampai ila yaumil qiyamah, kita diberi bangun kembali alhamdulillah. Banyak orang sakit, kita disembuhkan Allah alhamdulillah. Banyak orang tidak ingat Allah, kita diberi ingat Allah. Itu suatu anugerah yang besar, kita ingat Allah. Itu orang kena musibah seringkali bukan ingat Allah, mesu-mesu ya, omongannya tidak karuan ya.
Hadis 68 idza staqaita nalika wadul sira. Idza staqaita nalika loro sira. Kalau Anda sakit, padok mongko nyala apa sira, taruh letakkan nyataka intangan sira kaitu tastaqi sekirani loro sira. Kalau Anda sakit, letakkan tangan di anggota yang sakit. Tuma kulnu ling ucapo siro bismillah. Bismillah kalau nyebut asman Allah, audhu perlindung insun bi izzatillah kelawan kemuliaan Allah, wa kudratihi lan kekuasaan Allah, min syarri ma ajitu saking elai barang ajitu kang merasakan insun, min wajahi saking loro insun alagang iki. Setelah itu, setelah berdoa, bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu min wajahin. Hadza. Tuma fa' nulingan kata sira ya taring tangan sira. Tuma a'id nulim balena sira dalika ing donga ima witran kelawan kanjir. Jadi ulangi doa ini 3 kali apa 5 kali apa 7 kali pokoknya kanjir. Ini doa nyuwuk. Anggota yang sakit disuwuk sendiri, ini namanya rukyah kalau bahasa sekarang itu. Kalau dulu hanya nyuwuk, dirukyah sendiri. Jadi boleh pengobatan, siapa yang larang? Nyuwuk juga boleh. Ini dalilnya nyuwuk ini. Tangan ditaruh di anggota yang sakit, baca bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu min wajhiha. Rawan dari hadis sahabat Tirmidzi an Anas ya. Hadis 39 ida asoba nalika ngenehi afadakum in salah siji sira kabeh. Apa musibah dan musibah keblain, kalau kita keblain ya kena musibah yang menimpa kita, fal yakun mongko becik ngucap sapa akad inna sabrina kita iku lillahi tetap kedure Gusti Allah. Inna lan sabrina kita ilahi maring Allah iku rajiuna bilang kang balik. Allahumma ya Allah, indaka ono sanding panjenengan, ahtasibu mencari pahala majunya krono Allah, ahtasibu mencari ridho insun musibati ing musibanya amri ridho panjenengan. Orang kadang-kadang mengartikan mencari pahala, maksudnya mencari ridho Allah. Ahtasibu cari ridho panjenengan insun musibah di musibah insun. Fakjurni mongko panjenengan mugi paling ganjaran ing insun via indal musibah. Abdi nilan mugi ganti panjenengan ing sun biar kelan musibah khairan ingkang luwih apik min saking musibah. Jadi kalau kena musibah sandal hilang misalnya, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami ini milik Allah, apalagi sandalnya, kami seluruh itu milik Allah, apalagi cuma sandal. Wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah semua. Maafkan dia. Allahumma indaka atasbi, ya Allah, aku mencari ridhomu di sisimu berkaitan dengan musibah ini. Fajurni, beri aku pahala karena musibah itu. Abdirni biya khairan minda, ganti aku dengan musibah itu yang lebih baik dari musibah. Jadi kalau sandalnya hilang, Allah akan mengganti sandal 10 misalkan. Bawanya hadis sahabat Ibn Majah an Abi Salamah. Insyaallah kalau kita ikhlas, Allah akan mengganti jauh yang lebih besar. Ada pengusaha itu dibujuki karyawannya terus, ternyata tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Ya tadi Allah menggantinya. Tapi ada pengusaha yang jengkel ditipu-tipu oleh karyawannya, dia pancet sama mangkel tok. Nah itulah manfaatnya memanage hati kita, sandarkan kepada Allah ya. Kalau kena musibah maka berdoa, mudah-mudahan Allah mengganti yang jauh lebih besar.
itu Allah akan mendengar pertolongannya ya. Doanya yang hadis sampai Majah dan Abi Salamah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.